ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di channel Murotal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar mempelajari surat Al-Qadr menggunakan irama yang mudah dipelajari ya, mudah diingat insyaallah, karena menggunakan dua nada saja, yaitu irama ros asli. Nah, teman-teman harus hafalkan dua nada ini supaya ingat dengan irama ros asli dan bisa menerapkan pada surat ini. Dua nadanya seperti ini. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Saya ulangi, silakan teman-teman ingat. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Nah, itu dua nada irama ros asli. Akan saya contohkan. Nada yang pertama datar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nada yang kedua turun, wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, setelah itu nada ayat berikutnya ya, kita ulangi lagi dari nada yang pertama datar kemudian turun. Nah, di sini karena setelah turun ini ayat terakhir, ayat kelima, maka kita gunakan nada yang turun lagi, nada penutup seperti itu. Baik, sekarang bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai surat Al-Qadr menggunakan irama ros asli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf shahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, alhamdulillah ya, seperti itu contoh bacaan surat Al-Qadr menggunakan irama ros asli, dua nada mudah ya insyaallah. Silakan teman-teman hafalkan, diulangi ya, kalau teman-teman pelajari dengan istiqomah insyaallah bisa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini, saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.